Anggota DPR RI dari Komisi 8 Fraksi Golkar Dapil Jambi, Dr. Andes Haji Hasan Basri Agus atau HBA, meninjau MTS Raudatul Hasanah di Dibung Putih yang pernah dibantunya pada tahun 2022 melalui dana aspirasinya. Di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Dibung Putih, Kecamatan Muara Saba Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 16 September. Dalam meninjau MTS Raudatul Hasanah, Senator RI ini didampingi langsung oleh Kasih Madrasah Kemenang Tanjung Jabung Timur, Misbah, dan tenaga ahli DPR RI. Dalam kesempatan ini, HBA menyampaikan bersyukur bisa meninjau MTS Raudatul Hasanah yang pernah dibantunya. Ia melihat langsung atap yang sudah dipasang rangka baja. Terlihat bagus dan perbaikan kelas. Ia berharap semoga MTS ini semakin maju, berkembang, dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu, Misbah Kasih Madrasah Kemenang Tanjung Jabung Timur mengucapkan terima kasih atas kunjungan HBA ke MTS Raudatul Hasanah. Ia juga menjelaskan bahwa bantuan ini didapatkan dari dana aspirasi HBA sebesar 100 juta rupiah. Dan dana itu sudah terrealisasikan untuk memperbaiki 3 lokal. Ia berharap kedepannya bisa mendapatkan bantuan berupa sarana yang lengkap karena bisa menarik para siswa-siswi yang berminat untuk belajar di sini. Terima kasih atas kunjungan Bapak HBA ke MTS Raudatul Hasanah. Ini kita mendapatkan bantuan dari dana aspirasi sebesar 100 juta dan dana itu sudah terrealisasi dengan memperbaiki 3 lokal di MTS Raudatul Hasanah. Kemudian mudah-mudahan kedepannya kita mungkin masih dapat diberikan bantuan berupa sarana karena persaingan untuk di tingkat pendidikan baik sekolah umum pun sekolah agama di sini memang sangat ketat persaingannya sehingga membutuhkan sarana yang lengkap. Jadi sarana itu juga bisa membantu dalam menarik siswa-siswi yang minat untuk madrasah. Selanjutnya, mantan Gubernur Jambi didampingi Kasih Madrasah Kemenang melihat langsung kelas yang sudah dibangun dan terlihat bagus sehingga anak-anak yang menuntut ilmu agama merasa nyaman untuk belajar. Dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi, Muhammad Hamdi melaporkan untuk Pojok HBA.